Ini guys ya, epic ini guys. Cerot, hilang langsung guys. Itu masih darahnya 2 guys. Kita ulti skill 2 aja langsung mati, bos. Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel. Jadi pada video kali ini guys ya, aku mau nge-share gameplayku main fighter yang lagi di-buff guys ya. Jadi hero fighter ini sudah di-buff oleh Moontoon dan buff-nya tuh gila-gilaan guys. Jadi aku mau nge-share sebelum para YouTuber guys ya. Jadi fighter ini tuh kuat banget. Nanti mungkin bakal dipakai guys ya. Maka bakalan jadi meta ini, aku yakin guys ya. Oke. Karena ini sakit banget. Jadi di sini kalian lihat langsung gameplay-nya aja guys ya. Di sini aku main duo. Duo sama Kufra guys ya. Main MMR solo. Main rank guys ya, main rank. Ya. Jadi di sini lawanku itu guys, si Leomord guys ya. Oke, ini kita mau ambil komang. Leomordnya macam-macam guys. Dia nggak bisa mendekat. Oke, kita lasitin ini komangnya. Mantap, dapat. Lalu kita ulti. Nah, itu guys ya. Tapi dia nggak mati. Langsung kita majuin aja flicker skill 2 dan mati guys ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu apa buffnya di hero ini guys ya. Jadi hero ini tuh dapat buff dari Moontoon untuk skill satunya itu slownya dari 30% jadi 70% guys ya. Jadi itu gila banget, 70% itu kalian udah nggak jalan guys ya. Kena skill satunya yang buat rel kereta api itu guys ya, yang garis-garis itu. Nah untuk skill 2-nya mungkin nerf ya, pasti ya. Jadi slownya tuh hilang, jadi skill 2 tuh nggak bisa ngeslow lagi. Lalu untuk ultinya guys ya, ultinya itu gila banget. Jadi ada damage base damage-nya, lalu ada bonus physical damage ya. Nah ini bonus physical damage-nya tuh dari 90% awalnya dibuff jadi 270% guys. Jadi ultinya tuh sakit banget sekarang. Bisa knockout juga kan, enak banget. Jadi nah itu kalian guys lihat ya ultinya, lalu dipadukan skill 2. Wih, gak sampai 5 detik guys mati langsung sekali ulti guys ya. Gak bisa kabur juga, itu skill satunya slow banget. Jadi kombonya tuh mantap banget sekarang. Apalagi MM tuh sekali kena mati langsung guys ya. Apalagi kalau MM-nya main retribution gitu udah meninggal guys ya. Nah itu Leomordnya udah gak niat main guys. Sampai masih level 2 loh guys Leomordnya. Kita bantai-bantai guys ya. Masih level 2. Oke. Jadi buat kalian yang gak tahu, nih hero-nya itu paket lengkap guys ya untuk fighter. Jadi skill 2 nya tuh kalau dia skill 2 itu dapat spell farm. Spell farm itu nambah, kalian menambah HP kalau kalian aktifin skill gitu guys ya. Jadi skill 2 nya tuh spell farm nya tuh gede banget gitu loh. Nah itu guys ya. Oke. Ini kita dapat bantuan dari Lo Yi, langsung kita gas kun. Aduh ultinya kena, tapi langsung skill 2. Skill 1 slow dan kita tinggal aja guys ya. Tadi itu kita flicker, kita kira Leomordnya bakal mundur guys. Ternyata dia itu apa, kembali ke tower. Jadinya kita nggak ngekill gitu guys ya. Oke, lanjutkan lagi guys. Jadi hero itu paket lengkap karena dia punya spell farm, darahnya tebel, damage-nya sakit, bisa ngeslow, bisa stun juga guys, bisa knock up ya, bisa stun. Jadi buat fighter itu paket lengkap banget guys ya. Untuk di lane, di laning-nya hebat, kuat. Nah, ini guys ya, sakit banget. Di war juga kuat guys. Gak dapet guys, kita kira dia mau farming guys ya. Tuh Leomordnya lari terbirit-birit guys. Kita level 7, Leomordnya masih level berapa itu guys? Masih level 4 guys ya. Mantap sekali. Leomordnya recall. Jadi kita tenang banget guys, di bawah ini menang banget. Sungguh terbantai ini Leomordnya. Oke, kita gebukin towernya guys ya. Kita gebukin. Gebukin terus, gebukin. Nah, ini guys ya, kita mau digeng sama Franco ini guys ya. Mau digeng sama Franco. Franco dan Leomord datang. Skill 2 kita sempat keluar guys ya. Lalu rata sendiri guys ya. Gila. Jadi udah spell farm-nya gede, kalian tambahin itu guys. Item wajibnya adalah item Bloodlust guys ya. Nanti untuk build alpha akan aku kasih di akhir game guys ya. Akhir game, akhir video guys ya. Jadi jangan
lupa untuk lihat videonya sampai akhir. Jadi nah, gila guys ya, kalian lihat tuh damage-nya. Enggak ngotak. Di sini aku emblemnya emblem. Spellnya pakai flicker guys ya. Oke, mantap. Muh, cerot. Ih, hilang, Bos. Hilang, Bos. Aku spellnya pakai flicker. Harusnya kalau main satu lawan satu fighter itu enak pakai itu guys, execute guys ya. Cuma di sini karena musuhnya ada Masya, ada Lancelot, ada Leomord yang tukang-tukang kabur gitu guys ya. Jadi aku pakainya flicker supaya bisa ngejar gitu. Udah ini Aldousnya memukul creep aja nggak berani guys. Skor sementara 11-0 ya guys ya. Mantap jiwa. Di game ini kelihatan kita mati sekali kalau nggak salah ya, mati sekali. Karena itu war yang sangat keras ya sih. Oke. Main bawahnya menang, menang banget sampai jebol ke tower 3 guys ya. Langsung tower 4-nya kita bantai. Tower 3 maksud saya. Oke. Kita tetap di bawah, tetap harus menekan musuh guys. Nah ini guys, sebentar lagi kita mati nih guys, tapi war yang memang luar biasa guys. Ini langsung kita ulti monster kill. Nah ini kita flicker, masihnya mati guys. Nah itu tiba-tiba ada Aldous datang, lalu kita kena jeblem, lalu kena Lancelot, dan di skill 1 Lancelot guys ya kita mati. Aduh, ada chat tadi temenku guys ya. Oke guys ya, kita sudah hidup, lalu kita menuju ke bawah untuk perang lagi guys. Oke, kita gerakan mapnya karena di sana ada perang. Oke, oke. Nah ini guys ya, epic ini guys. Cerut, hilang langsung guys. Itu masih darahnya 2 guys. Kita ulti sel 2 aja langsung mati, bos. Oke, ini guys ya. Ceprot. Iya. Yeah. Kalau itu kalian lihat lemornya 080 guys ya. Terbantai gitu ya selain sama kita guys. Mantap jiwa. Oke jadi gitu guys. Untuk buildnya ini aku share guys ya. Bentar lagi. Oke kita lihat skornya dulu. Oke kita gak MVP guys karena ayahnya MVP guys ya. Sedikit lagi kita MVP tapi. Nah itu Leomordnya 080 guys ya. Skornya paling jelek. Mantap. Oke untuk buildnya guys ya. Sebentar. Untuk buildnya, untuk alpha guys ya, kita pakai ini guys ya. Nah, ini terserah guys ya, kalian mau pakai yang mana. Immortal aja gak apa-apa. Nah, ini guys ya. Jadi untuk item damage cukup 3 ini guys ya, Bloodlust, POD sama Endless, sisanya item defense saja guys. Untuk sepatunya terserah kalian mau ganti-ganti apa, mau ini hijau atau yang ini guys ya. Oke, jadi gitu aja guys. Terima kasih telah menonton videonya. See you on next video.